Balik lagi di JFK Vlog. Sesuai request vlog kemarin, kita bakal masuk ke wahana siksa kubur di JFK tahun ini. And challenge accepted guys, karena rumah hantu doang mah kecil lah ya. Karena di vlog episode kali ini kita bertiga akan menaklukkan rasa takut kita nih guys ke wahana rumah hantu. Nah buat sobat JFK yang mau masuk ke wahana ini terletak di area pasar malam, tepatnya di dekat gerbang I. Untuk harga tiketnya cuma Rp40.000 doang loh guys, bukanya setiap hari selama masa periode ini berlangsung mulai dari tanggal 12 Juni sampai 14 Juli di Arena GXPO Kemayoran. Bener banget, ayo deh buruan masuk ke wahana rumah hantu fobia siksa kubur daripada kita makin takut. Ayo guys, let's go. Nah guys, kita lagi ada di tempat area buat membeli tiket di masuk ke wahana rumah hantu ini loh guys. Gue udah nervous banget dan seramai ini suasananya di rumah hantu ini guys, ya ampun. Banyak banget berarti yang excited sama wahana ini ya guys. Betul, walaupun rumah hantu tapi kalau ngelihat yang masuk serame ini kayaknya nggak bakal seserem itu nggak sih? Harusnya sih kayak gitu ya, tapi mari kita lihat ya. Kita lihat aja. Kita coba ikutin antriannya ya guys. Nah sekarang kita mau beli tiketnya nih guys, tapi sebelum itu aku mau tanya sama masnya dulu. Mas, ya? Boleh rating nggak seremnya rumah hantu ini dari 1 sampai 10 seserem apa? Kalau aku sih 10, mungkin bisa lebih. Wow guys, guys kak, serem banget ya. Kalian bisa bayangin nggak seseram apa? Soalnya kata masnya ratingnya bisa 10 atau lebih. Nanti bisa dilihat pas keluar, pasti nggak ada yang nggak pernah nggak teriak pas keluar. Waduh. Okay. Sejujurnya gue juga udah agak takut sih. Saya sudah gemeteran banget nih pasnya. Tangan saya udah keringet dingin sejujurnya. Nah, sudah disco. Penasaran, langsung masuk ke bayi. Oke, guys, kita langsung beli tiketnya guys. Ayo mas. Tiga orang ya. Iya. Yeah. Tiga orang. Jadi harganya Rp105.000. Oke. Okay. Tiketnya. Makasih mas. Ya, oke, okay, baik mas. Terima kasih mas. Ayo guys, ayo. Ayo guys, kita mau masuk nih. Tapi kayak kita bakal di briefing dulu deh sama kakak-kakaknya. Betul. Ada pegangan guys. Kita udah atur posisi guys. Biar nggak berpencar. Biar takutnya bareng-bareng. Ya, kita berapa orang? Tiga orang. Orang. Ya maaf kak, sebelumnya ada hal yang harus saya sampaikan. Hal pertama, di dalam kakak boleh video, tapi tidak boleh pakai flash. Dan yang kedua, tidak boleh menyentuh hantu, karena hantu tidak akan menyentuh kita. Di ruangan pertama, lagi ada orang yang sedang tidur, tidak boleh dilangkahin. Kakak cukup lewatin aja di atas kepala dia. Oke? Di ruangan pertama, ada pintu, pintu pertama didorong. Pintu kedua didorong, pintu ketiga ditarik. Oke. Jika kakak takut, kakak teriak aja. Nangis nggak apa-apa. Jangan lari, jangan dorong-dorongan. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Enggak. Okay. Terima kasih, Kak. Siap? Siap. Insya Allah siap. Wow, guys. Nah, buat kalian yang mau ke wahana rumah hantu juga, jangan lupain apa yang kakak tadi briefing ya, guys. Karena itu aturan di dalamnya yang nggak boleh kalian langgar. Oke, kita langsung masuk aja. Kencana. Kencana ya. Ini kayaknya nggak bakal seserem itu nggak sih? Kayaknya nggak bakal seserem itu nggak sih? Beneran, guys, jump scare-nya mantep banget sih. Nih, buat kalian pecinta horor wajib banget masuk ke wahana rumah hantu fobia siksa kubur. Bisa ngomong. Ya, guys, gue sampai speechless. Ya banget. Kayak ini deg-degan juga masih berasa banget. Kalian lihat sendiri.
gimana sensasinya? Sensasinya gimana orang-orang itu pada teriak ketakutan setelah keluar dari rumah hantu? Yes. Dan sejujurnya kita bertiga masih gemeter, guys. Iya, benar banget. Ini kayak kelihatan enggak sih lempeng-lempeng? Iya, banget sih. Karena seserem itu. Tapi sebenarnya enggak cuma serem, bagus juga karena medan di dalam rumah hantunya itu enggak cuma kalian enggak cuma jalan doang, tapi ada kayak apa sih? Tantangan-tantangan gitu loh dalamnya yang lebih menantang dan bikin adrenalin kalian itu kepacu banget, guys. Oke, guys, kita sudah memasuki rumah ini. Buat kalian yang request mau kita lakuin challenge atau vlog apa lagi, boleh di komen. See you on the next vlog. See you, guys. Dadah.